Sobat Islampedia, tak bisa dipungkiri bahwa seluruh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpan keberkahan, bahkan rambut hingga air liurnya pun berkah. Satu untold story tentang berkah ini terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik. Ketika beliau sudah melempar jumrah, menyembelih hadyu, dan bercukur, beliau menyodorkan kepala bagian kanan ke tukang cukur, lalu ia mencukurnya. Lalu beliau memanggil Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, kemudian memberikan rambutnya kepadanya. Selanjutnya, beliau menyodorkan kepala bagian kiri kepada tukang cukur, lalu bersabda, "Cukurlah." Tukang cukur pun memotongnya, lalu beliau memberikan rambutnya kepada Abu Talha seraya bersabda, "Bagikan rambut ini kepada orang-orang." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Nabi Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah juga melakukan tabaruk, yaitu tindakan mencari harakah atau kebaikan dari sosok yang dimuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan benda peninggalan Rasulullah ini menjadi salah satu alasan mengapa Khalid bin Walid tak pernah kalah di medan perang. Suatu ketika, saat Perang Yarmuk berkecambuk pada 28 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Khalid bin Walid kehilangan kopiah yang selalu ia pakai ketika turun ke medan perang. Hingga Khalid memaksa para sahabat ikut mencarinya sampai dapat. Setelah ditemukan, sahabat terheran-heran karena yang ditemukan hanyalah kopiah yang sudah kusam. Kemudian Khalid bercerita, ketika Rasulullah SAW umroh, ia mencukur rambut beliau saat tahallul. Saat itu, orang-orang berdesak-desakan hendak berebut mengambil sisa potongan rambut beliau. Kemudian aku bergegas mengambil rambut beliau pada bagian ubun-ubun dan aku letakkan di dalam kopiah ini. Belum pernah aku berperang sambil memakai kopiah ini, kecuali selalu diberi kemenangan. Hadis riwayat Tabrani. Lalu, apakah rambut Rasulullah SAW yang diceritakan dalam kisah Khalid bin Walid sebagai pembawa keberuntungan hingga ia terus memenangkan peperangan? Jawabannya, tidak. Dalam kasus ini, perlu diluruskan bahwa apa saja yang ada di tubuh Nabi itu berkah, namun bukan membawa keberuntungan. Karena keberkahan dan keberuntungan merupakan dua konteks yang berbeda. Sobat Islampedia, begitu hebatnya sosok Rasulullah, 14 abad berlalu jejak-jejaknya terus dicari dan diburu umat muslim seluruh dunia, baik itu lewat benda-benda ataupun lokasi yang pernah disinggahi Nabi. Dan inilah The Living of Sahabi atau sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup. Ia tampak sebagai satu-satunya pohon rindang besar yang berdiri di tengah ganasnya gurun pasir di Yordania. Dikenal dengan nama pohon Sahabi atau pohon yang diberkati, dikisahkan pohon tersebut merupakan tempat berlindungnya Nabi Muhammad SAW saat beliau menemani pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan untuk berdagang ke negeri Suriah. Terletak sekitar 150 km kota Amman, Yordania. Dan masyarakat sekitar meyakini, di titik pohon inilah Nabi Muhammad kecil berjumpa dengan seorang biarawan Nasrani bernama Bahira di bawah rindangnya pohon Sahabi. Tidak heran, pohon Sahabi ini begitu istimewa karena disinilah sang pendeta menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad kecil kepada sang paman Abu Thalib. Diyakini, pohon ini berusia sekitar 1400 tahun. Jadi, apakah pohon yang berdiri tegak di tengah tandusnya savana kering itu saksi perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW? Wallahu alam bisawab. Sahabat Islampedia, berbicara tentang peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW adalah manusia paling mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan kita sebagai umatnya banyak sekali mendapatkan kebaikan dari beliau, termasuk apa-apa yang ada pada beliau. Dan ini dikisahkan dalam beberapa riwayat sahih, bagaimana para sahabat Nabi SAW itu mengambil barokah dari apa yang ada pada beliau, mengambil barokah dari rambut beliau,
mengambil barokah dari kuku beliau, mengambil barokah dari baju beliau, mengambil barokah dari senjata dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa riwayat sahih diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah jatuhlah ludah beliau yang mulia ini ke tanah kecuali sudah diambil oleh para sahabat. Diriwayatkan betapa air ludah beliau itu wangi luar biasa ketika dioleskan ke badan, lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Ummu Salamah menceritakan bahwa rambut beliau, rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada Ummu Salamah. Dan ketika rambut itu ada pada beliau, di antara para sahabat itu ada yang sakit, maka mereka datang dengan membawa air. Lalu air itu diberikan kepada Ummu Salamah, lalu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicelupkan ke dalam air itu. Ummu Salamah melihat sambil berdoa dan melihat warna rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berubah menjadi merah. Lalu diminumkan kepada yang sakit, yang terkena ain dan lain sebagainya, maka seketika orang yang terkena ain dan sakit itu sembuh. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, di pedangnya ada ikatan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di penutup kepalanya, penutup kepala perangnya juga ada rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang banyak para sahabat memiliki rambut Nabi. Sebab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotong rambutnya, semua sahabat sudah berada di sekitar Nabi untuk mengambil rambut dari hasil potongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa riwayat juga yang disampaikan dari Imam Dzahabi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal kala itu, anaknya yang meriwayatkan dari Abdullah, bahwa ada helaian, ada beberapa helai dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam beberapa kesempatan dicelupkan rambut itu ke dalam air lalu diminum. Ditanya oleh anaknya, apa gerangan yang dilakukan itu? Beliau menyampaikan bahwa ini adalah rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan meminum air itu bisa mendapatkan kesehatan. Tentu ini hanya berlaku pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku mungkin pada yang lainnya karena ini khususiah seorang Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia dan itu para salafus saleh, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu dan mereka faham betul tentang keberkahan yang ada pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak berlebihan dan tidak jatuh pada hal-hal yang berbau syirik. Sobat Islampedia, Rasulullah diketahui meninggalkan benda-benda yang biasa dipakai selama hidupnya, yang kemudian diberikan kepada para sahabat dan istrinya. Beberapa barang masih bisa kita temui, salah satunya di Museum Topkapi, Turki. Beragam benda yang diyakini peninggalan baginda Nabi dipamerkan di museum ini dan dikunjungi ribuan orang setiap tahunnya. Namun, sebagian lagi barang peninggalan Rasulullah hilang, entah di mana keberadaannya. Dikutip dari laman web Maudu 3, salah satu benda yang identik dengan Nabi Muhammad SAW adalah cincin Nabi. Diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah SAW membuat cincin perak. Ketika mengenakannya, beliau selalu menghadapkan mata cincin itu ke telapak tangannya. Cincin itu bertuliskan Muhammad Rasulullah dengan huruf khat kufi. Hadis riwayat Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Di cincin terukir tulisan Muhammad Rasulullah yang digunakan sebagai stempel untuk surat-surat yang dikirimkan. Setelah Rasulullah meninggal, cincin ini dipakai oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian digunakan oleh Utsman bin Affan setelah Khalifah Umar meninggal. Namun kemudian cincin Nabi terjatuh di sumur Ares oleh Utsman, hilang dan tidak pernah ditemukan. Kini banyak pengrajin perak membuat replika cincin Rasulullah. Yang juga menjadi kisah salah satu barang peninggalan Rasulullah adalah bilah pedang yang menemani sang utusan Allah turun ke medan perang. Dan salah satu yang melegenda adalah pedang Zulfikar. Misteri pedang Zulfikar yang dikatakan sebagai satu di antara senjata terkuat lainnya yang ada di muka bumi masih santer terdengar hingga saat ini. Banyak yang menyebut pedang Nabi ini punya kekuatan setara 1000 prajurit. Pedang Zulfikar identik dengan bentuknya yang unik, melengkung, dan pada bagian ujungnya terbelah menjadi dua. Bagian badan pedang terdapat tulisan, tidak ada pemuda seperti Ali, dan tidak ada pedang seperti Zulfikar. Di tangan Sayyidina Ali, pedang ini konon punya kekuatan yang tidak tertandingi.
Sejarah mencatat pedang Zulfikar warisan Nabi kepada Ali mendampingi sang khalifah termuda di setiap pertempuran. Setelah Ali wafat, pedang Zulfikar tak pernah lagi terdengar. Sementara 8 pedang dikabarkan masih ada di Museum Negara Turki dan juga Mesir, pedang Zulfikar tidak pernah ditemukan. Sebuah untold story beredar tentang pedang Zulfikar. Dikabarkan, menjelang hari akhir nanti, Imam Mahdi akan muncul dan ia akan menjadi pemegang pedang Zulfikar untuk terakhir kalinya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Islamedia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, tetapi keberkahannya terus mengalir sampai saat ini. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita datang ke Madinah Al Munawwarah, maka di situ ada Raudhah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Raudhah itu ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbar, di tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Tempat itu tempat yang sangat makbul untuk berdoa. Artinya keberkahan di mana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beraktivitas, keberkahannya bisa dirasakan sampai dengan detik ini. Masya Allah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Di antaranya, bagaimana kita saat ini harus menjadi umatnya yang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peninggalannya. Di antaranya Raudhah. Raudhah tentunya. Ini merupakan peninggalan Nabi. Sesuatu yang hissi, yang nampak, materi. Lalu yang kedua, yang non-hisi, yang tidak materi, dan ini lebih penting lagi, memanfaatkan keberkahan dari apa yang disampaikan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan dari ucapan beliau, apa yang diperintahkan oleh beliau, laksanakan segera. Apa yang dilarang oleh beliau, jauhi. Apa yang dicintai oleh beliau, kerjakan. Apa yang tidak dicintai, yang dibenci, yang tidak disukai oleh Nabi, tinggalkan. Nah, ini merupakan bahagian dalam memanfaatkan peninggalannya. Karena ini merupakan bahagian peninggalan Nabi yang menjadi syariat. Dan juga diantaranya yang bisa kita ambil pelajaran, bagaimana sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk terbaik itu, ketika meninggal, berkahnya sampai dengan detik ini sudah 1400 tahunan tetap ada. Oleh karena itu kita belajar juga bagaimana selama hidup kita, kita mampu untuk bisa meninggalkan kebaikan setelah kita nanti meninggal dunia. Sehingga walaupun jasad kita sudah dikubur di dalam tanah, tapi kebaikan yang ada pada kita itu masih bisa dirasakan oleh orang-orang setelah kita. Itu yang harus menjadi konsentrasi kita juga. Apapun bentuk kebaikan, mungkin kebaikan ilmu. Bagi kita yang saat ini memiliki ilmu, bagaimana mewariskan ilmu ini kepada orang-orang setelah kita, sehingga nanti mereka mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita ajarkan. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para salafus saleh, ulama-ulama terdahulu. Bagaimana ketika kita menyebut nama Imam Syafi'i rahimahullah, ya Rab, begitu banyak kebaikan yang hadir dari beliau yang sampai dengan detik ini dirasakan oleh jutaan bahkan miliaran umat. Masya Allah. Selain itu juga, mungkin kalau kita memiliki harta, harta yang kita miliki itu bukan hanya sekedar bisa kita rasakan untuk memenuhi nafsu kita semata, tidak. Tapi bagaimana harta yang kita miliki ini saat ini, di saat kita meninggal dunia, kebaikannya terus bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang hidup setelah kita. Bayangkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kebun kormanya sampai dengan detik ini mampu untuk dirasakan kebaikannya oleh orang-orang yang ada di Madinah. Bahkan mungkin kita sendiri yang datang ke Madinah pernah merasakan hasil dari kebun kurma yang dimiliki oleh sahabat Utsman. Itu yang harus dicanangkan juga dalam kehidupan kita. Jadi walaupun jasad kita sudah dikubur di bawah tanah, tapi kebaikan kita masih bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang ada di atas tanah. Cerdas beragama dengan Islamedia.